Merhaba arkadaşlar, salam dari Turki. Pada vlog kali ini kita lagi jalan-jalan sore, tiba-tiba kita melihat orang lagi foto menggunakan mesin foto di pinggir jalan. Terus kita penasaran, yuk kita lihat bagaimana mesinnya bekerja. Ini dia teman-teman mesin fotonya. Sepertinya di Indonesia juga ada seperti ini, cuman ini posisinya di pinggir jalan. Sangat gampang kali digunakan. Tadi kita udah coba, cuman kita ada kesalahan, jadi fotonya terpotong, sayang sekali. Untung ini nggak mahal. Ini cukup dengan menggunakan uang 2 lira. Hanya koin ini yang bisa digunakan, koin 1 lira. Masukkan di sini, masukkan di sini. Terus kita tunggu sebentar, langsung wajah kita langsung muncul di layar ini. Jadi tunggu sampai dia cetak sendiri. Cuman 2 menit. Posisinya sangat bagus sekali di pinggir jalan, di depan ruko, di pinggir jalan. Jadi tadi kita udah coba, tapi sayang hasilnya mengecewakan. Ini posisinya di pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya. Di sebelahnya juga ada orang jual makanan jajanan. Bagus sekali, ini sore hari sekitar jam 5. Cuaca sangat bagus, tidak dingin, tidak panas. Jadi kita bisa jalan-jalan. Kebetulan kita lihat mesin ini, dan kita juga udah coba, namun sayang hasilnya tidak seindah yang kita harapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Nida, jangan lupa datang ke tempat ini. Di sini bisa langsung cetak foto. Kita dari tadi udah jalan-jalan, udah capek keliling, jadi saatnya kita menikmati es krim di pinggir jalan Kota Nida. Dari cekir. Seni cekir. Itu dia yang jualan. Seperti video saya kemarin itu ada tentang Hamzah, dia boleh kita panggil Hamzah. Ini tokonya pas di pinggir jalan. Semua kita keliling yang di pinggir jalan karena tempatnya terbuka, sangat asik untuk nongkrong-nongkrong. Ini posisinya nggak jauh dari rumah saya, kita cuma jalan kaki aja. Ops, ada apa namanya ini untuk nyapu, merusak pemandangan. Posisinya sangat bagus sekali. Gizem enak tidur, maminya sibuk bikin vlog. Ini tokonya Don Durma. Don Durma artinya ice cream. Ini dia es krimnya udah datang. Ini campuran, ini besar cupnya segini. Harganya 5 lira. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 10.000 rupiah. Baik, kita cicipi es krimnya. Ini es krim rasanya kalau di Istanbul sama-sama aja rasanya. Kalau saya rasa, saya pernah juga makan es krim Istanbul, cuma di Istanbul porsinya seperempat dari ini, harganya 20 lira. Kalau di sini murah aja, adalah banyak cuma
kita pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.